Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Jadi kemarin tuh ada yang nanya ke gua, "Bang, lu kalau recording pakai apa?" Gua jawab pakai OBS dan dia katanya pengen tahu settingan OBS gua kayak gimana. Ya udah, di sini gua bakal nge-share ke lu beberapa aplikasi atau software yang bisa lu pakai untuk screen recording atau record layar ketika lu bermain game khususnya. Cuman disclaimer dulu, ini gua ngasih tahu beberapa jenis atau macam-macam software dong ya. Gua enggak ngejelasin secara detail buat settingan dan semacam karena gue juga nggak terlalu paham, tapi di sini gue ngasih rekomendasi 5 kayaknya ya, 5 aplikasi atau software buat record layar. Let's go, bray. Oke, yang pertama ini adalah OBS Studio. Ini adalah software yang paling mungkin cukup banyak pakai orang-orang buat konten, pengguna YouTube buat bikin konten dan semacamnya. Ini juga paling sering gue pakai OBS Studio karena itu fiturnya cukup banyak, bisa dipakai buat recording, buat streaming dan lain-lain. Dan untuk settingannya itu di sini nih, bagian untuk ini gue lagi record pakai OBS ya, jadi sini lo bisa lihat kan ada tulisan stop recording karena gue lagi ngeplay atau lagi nge-start recording. Kalau mau nge-record nanti ada tombol di sini yang tulisannya start recording, karena gue udah mulai start jadi tulisannya stop. Untuk settingan gue itu di bagian sini setting, dan nanti bakal muncul kayak gini ya, muncul kayak gini. Oke, untuk settingan itu di bagian output, kemudian di sini recordingnya pilih yang advance ya kalau yang settingan gua. Kemudian di sini lo bisa lihat untuk recording formatnya MPEG 4, ini encodernya Nvidia NVENC H264, ini encoder untuk audionya FFmpeg. Kemudian gue bagi audio tracknya 1 dan 2 DPS, 2 dan 3 dipisah buat satu, yang 2 itu suara dari gamenya dan yang ketiga suara dari mikrofon gua. Gitu, ini untuk scale outputnya segini ya, sesuai resolusi layar. Dan ini encoder settingnya yang mungkin sangat berpengaruh terhadap performa dari kualitas nanti hasil recordingnya. Ini juga gue gak terlalu paham sih gimana detailnya, tapi ini gue ngikutin YouTube. Di YouTube banyak kok settingan-settingan terbaik buat OBS. Yang paling penting singkat gue tuh, kalau speknya makin tinggi itu maka bitrate-nya lu bisa semakin tinggi juga naruhnya. Dan semakin tinggi bitrate, kualitasnya semakin bagus kalau nggak salah ya. Jadi ini settingan gue, rate control CBR, bitrate 10.000, ini keyframe-nya 0, presetnya slow atau good quality, turning-nya high quality, multi-pass-nya tuh pas quarter resolution, profile-nya high, ini log ahead-nya nggak di checklist, psycho visual tuning-nya di checklist, kemudian GPU-nya 0 dan max B frames-nya 2 gitu. Ini settingan gua untuk di OBS. Jadi yang kemarin nanyain soal OBS gua itu settingannya, dan OBS Studio ini menurut gua yang paling enak buat dipakai recording, streaming dan lain-lain karena fiturnya banyak. Jadi di bagian sini juga kita bisa bikin template. Ini kan gue lagi template game ya, atau recording, biasanya gue pakai template ini. Kalau streaming tuh gue pakai template ini, nanti bakal muncul di belakang nih item ya, nanti bakal gamenya ini muncul yang dari Saweria. Kalau gue pengen kepala gue doang, di sini ada gue siapin juga template pala, ini template bakwan ya kan, ini template khusus kepala gede, nah kepalanya gede kan, kalau tadi enggak. Ini buat stream Valorant dan lain-lain, ini banyak banget nih untuk ininya. Ini ada Mobile Legend juga, tapi masih kosong belum gue bikin. Ini gue balik lagi sini ya, buat recording yang sekarang gue pakai gitu buat OBS. Sisanya kalau lu pengen tahu detail-detail settingan dan lain-lain karena gue gak terlalu expert, bisa lu search aja di YouTube, banyak banget untuk settingan tutorial dari OBS-nya gitu. Dan buat lu yang pengen OBS Studio, bisa cek di deskripsi, ada di poin 1 untuk link mendownload OBS-nya. Ini free ya, bisa dipakai untuk bisa dipakai buat siapa aja secara gratis. Dan juga ada temannya dari OBS, kalau nggak salah namanya itu Streamlabs. Ingat gua dia itu kembarannya OBS, beda software tapi kurang lebih isinya sama dan mungkin juga dipakai banyak orang. Cuman gua nggak punya jadi gua nggak bisa tunjukin, tapi lu bisa cari juga atau gua taruh linknya Streamlabs di poin 1 OBS dan Streamlabs, linknya ada di situ. Oke. Okay? Oke, tadi yang pertama itu adalah OBS Studio. Untuk software atau aplikasi yang kedua adalah aplikasi bawaan dari GPU atau VGA lu. Jadi kalau VGA lu pakai Nvidia berarti pakai Nvidia dia overlay, kalau make AMD itu Radeon grafik apa gitu namanya. Karena gue make Nvidia jadi gue bisa nunjukin yang Nvidia doang. Nah, buat nge-record pakai software GPU Nvidia, nanti tuh lu pertama butuh Nvidia GeForce Experience. Yang ini gue buka dulu. Ini GeForce Experience tuh tampilannya kayak gini. Jadi ini tuh software bawaan dari Nvidia-nya. Kalau lu mau GeForce Experience, di bagian deskripsi nomor 2 gue taruh link buat downloadnya. Dan untuk record itu lu ke bagian setting dulu di sini ya. Lu cari di bagian sini nih ada in game overlay, pastikan dia udah tercheckless gini. Kalau belum nanti dia gelap, kalau udah dia bakal hijau kayak gini. Nanti lagi loading dulu ya, sabar. Nah, nanti bakal hijau kayak gini. Dan di sini ada tulisannya press control plus 1 buat munculin settingan atau toolsnya buat nge-record. Tergantung lu, biasanya sih defaultnya mencet ALTZ kalau nggak salah, atau control Z atau apalah gitu. Jadi kalau di sini udah gue setting control 1, jadi kalau lu mencet control 1
nanti bakal muncul kayak gini. Nah, tampilan layarnya bakal kayak gini. Untuk merecord itu lu tinggal klik yang ini doang buat nge-record, dia bakal otomatis nge-record. Tapi di sini fiturnya tuh enggak terlalu banyak kayak OBS. Ya paling yang bisa diatur tuh di bagian setting dikit doang. Di sini bisa munculin, oh tadi ngatur shortcutnya ya. Di sini gua pakai kontrol 1, lu bisa ganti di sini dan lain-lain juga bisa lu cek-cek aja. Kemudian untuk ini layoutnya juga bisa diatur. Misalnya lu mau blah. Oh, munculin FPS, biasa FPS itu di performance, dan di sini ada FPS, lu bisa naruh di kiri atas atau kiri bawah atau kanan atas atau kanan bawah. Nanti tinggal lu pencet off back aja, dia otomatis ada harusnya kalau lagi main game ya. Kalau lagi nggak in game, kadang nggak muncul gitu. Ini untuk settingannya sih nggak terlalu banyak ya buat si Nvidia GeForce ini, tapi menurut gua kualitas recordnya sedikit lebih bagus dibanding OBS. Dia menurut gua, cuman entah kenapa setelah gua punya webcam dan buat streaming ini lebih enak pakai OBS. Tapi kalau buat simple ini Nvidia GeForce overlay atau experience ini lebih simple. Dan dia itu ada fitur yang gue suka, yaitu adalah instant reply. Jadi di sini gue bisa nge-record 2 menit yang udah gue lewat, ngerti nggak lu? Jadi dia kalau gue mencet save di sini, dia bakal nge-record 2 menit sebelum gue ngomong ini. Jadi dari gue ngomong ke 2 menit sebelumnya itu bakal ke-record otomatis. Cara atur itu di bagian sini, di bagian setting. Dan dia bisa ngatur di sini mau berapa menit, maksimal 20 menit. Jadi kalau lu atur di 20 menit, dia bisa nge-record 20 menit sebelum lu ngeklik nge-save gitu. Tapi dengan catatan di bagian sini lu harus on-in dulu. Jadi kalau masih off, lu bisa atur dulu mau atur berapa menit maksimal, misalnya di sini 5 menit, kualitasnya mau apa, kemudian ini juga frame rate-nya mau berapa. Kalau udah di save dan nanti kita klik on, dan kalau udah on gini, kalau lu pencet save atau lu misalnya lagi main game, kemudian lagi main PES gitu, tiba-tiba lu bikin gol salto tapi lupa mencet record, santai, tinggal mencet munculin lagi si overlay-nya dan lu pencet save di sini, dia bakal nge-record untuk 5 menit sebelum lu pencet save gitu. Oke, jadi untuk overlay buat nge-recordnya pakai yang ini, tapi buat yang instant replay pakai yang ini, gitu cuy. Tadi dua software udah gua tahu, yang ketiga itu adalah Xbox Games Bar. Jadi caranya itu di bagian di sini search, lu cari aja Xbox. Ini tuh bawaan dari PC atau laptop yang Windows 10 ke atas, harusnya udah otomatis ada. Kalau 8 Windows 8 atau 7 kayaknya nggak ada sih. Ini tuh bawaan dari Windows-nya, jadi otomatis ada, nggak perlu download lagi. Tinggal klik aja di sini, nanti bakal muncul kayak gini. Nanti untuk recordnya di bagian kiri atas nanti ada yang logonya itu kayak bulat ini, ada tulisan start recording, tapi dia itu kekurangannya baru bisa record kalau udah dalam gamenya. Jadi kalau masih di desktop lu nggak bisa nge-recording, paling bisa cuman nge-screen capture doang gitu. Dan ini juga bisa munculin performance ya, buat nunjukin FPS dan lain-lain, dan bisa dipin. Kalau kita klik yang pin ini dan kita chat back, itu bakal tetap muncul si pinnya, nggak bakal hilang gitu. Buat munculin lagi lu bisa mencet Windows G, dan nanti bakal muncul lagi untuk si tampilan Xbox Game Bar-nya. Buat nge-record sekali lagi gue ingetin, di bagian kiri atas yang logo dot ini atau bullet untuk merecordnya. Cuma gue pribadi sih jarang pakai Xbox Game Bar, pernah mungkin sekali dua kali doang, tapi kurang bagus menurut gue ya. Tapi itu udah bawaan dari Windows-nya, jadi laptop atau PC lu yang belum pernah install apapun udah ada harusnya, dan bisa lu coba aja. Oke, software yang keempat adalah MSI Afterburner. Sebenarnya dia tuh buatan dari MSI, yang fungsinya itu salah satunya adalah buat nge-overclock dari GPU lu. Dan salah satu fitur lainnya juga buat munculin FPS yang biasa muncul-muncul di video-video benchmark ya. Cara untuk kalau nge-record, caranya itu lu mencet di sini, mencet setting. Nanti bakal muncul kayak gini, dan di sini lu ada bagian screen video capture. Nah, di video capture ini pertama di sini lu setting dulu buat nge-recordnya mau mencet apa. Di sini gua mencetnya F9, entah kenapa gua dari dulu kalau buat record enak mencet F9. Lu bisa ngatur bebas mau mencet G, mau mencet HD, EW gitu dan lain-lain bebas. Untuk aturan atau settingan yang gua pakai tuh kayak gini, desktop, kemudian ini uncompress, ini bisa MKV atau AVI. Ini kualitasnya bisa 100% atau dikurangin juga bisa. Enggak bisa dikurangin ya? Oh, di sini kalau mau dikurangin lu harus atur dulu ke bagian yang compression MCPG. Kalau enggak compression enggak bisa diatur. Jadi kalau uncompress ini enggak bisa diturunin kualitasnya. Tapi kalau MCPG ini bisa diturunin mau kualitasnya segimana. Biasanya sih rata-rata tuh bawaannya tuh 85 ya. Itu ini buat frame size-nya lu sesuaikan dengan resolusi layar lu. Kalau gua sih 1080p 16:9. Ini juga frame rate-nya bisa diatur mau berapa FPS, 60 kah atau sampai 120 atau segimana, tergantung spesifikasi dan lain-lain, bisa diatur atau sendiri. Dan sekali lagi buat ngatur atau start recording-nya itu tergantung tombol yang lu pakai di sini, karena di sini gua mencet W, di sini gua close dan gua minimize. Jadi ketika dalam gamenya lu mencet huruf W aja, dia bakal otomatis nge-record, dan kalau mau udahan tinggal mencet W lagi atau tombol apapun yang lu setting. Itu buat si
MSI Afterburner. Gue pakai sih cuma sekali dua kali sih. Gue pernah, cuman kekurangannya itu size-nya tuh terlalu gede menurut gue. Berapa giga itu buat berapa menit? Jadi kurang suka gue gitu. Untuk MSI Afterburner. Tapi kalau mau, linknya ada di deskripsi. Berarti nomor 4 ya buat MSI Afterburner. Yang terakhir ini adalah Mi Release Action yang pernah gue pakai juga. Tapi itu sebenarnya berbayar, kalau yang free-nya itu cuma trial 1 bulan kalau nggak salah. Tapi ada juga kalau crack-annya yang nggak bajakannya. Nanti gue taruh juga link-nya di nomor 5 berarti ya. Dan ini tuh gue pakai di awal-awal gue bikin YouTube. Jadi lu kalau ke channel gue dan lu pilih yang bagian video terlama ini, hampir semua video-video yang direcord ini menggunakan si software Action ini, Mi Release Action. Jadi hampir semuanya 1 tahun lebih mungkin gue pakai. Ini video-video lama gue yang view-nya cuman ya dikit banget. Itu gue pakai si Mi Release Action ini. Dan cara recordnya juga simpel. Di sini udah aturnya udah aturan yang standar. Bisa langsung lu pakai aja, nggak perlu diatur-atur. Bisa sih paling di sini sedikit-sedikit ya, mau berapa fps, mau MP4 atau AVI, kemudian juga ini mau pakai Nvidia NVEC atau FHEVC atau HDR, cuman gue gak terlalu paham juga sih ya. Video size-nya juga bisa diatur, mau berapa pixel atau berapa resolusinya. Dan kalau udah langsung untuk recordingnya di sini tinggal mencet recording dan dia bakal otomatis recording. Kalau mencet dipencet nih ya, nanti dia bakal otomatis nge-record desktop atau layar lu. Dan untuk stopnya tinggal di stopnya diklik lagi, dia bakal tersimpan gitu cuy. Untuk software yang kelima yaitu Mi Release Action. Dan sekali lagi kalau mau software ini, ada linknya di deskripsi, berarti poin 5 ya. Oke, itu dia bro 5 software rekomendasi gue buat recording layar ketika lo bermain game atau semacamnya. Cuman paling enak sih emang sejauh ini OBS ya, yang bisa dipakai buat streaming, buat recording, dan fiturnya juga cukup lengkap, cukup banyak. Atau kembarannya itu Streamlabs, emang gue gak pernah pakai. Tapi singkat gue isinya tuh kontennya, fiturnya hampir sama dengan OBS. Dan untuk settingan-settingan lebih detailnya lagi, lebih expertnya, karena gue gak terlalu paham, gak terlalu lihai di bidang itu, lu bisa searchingnya di YouTube. Entah itu settingan dari OBS-nya atau GeForce Overlay atau Radeon atau Xbox Game Bar atau MSI Afterburner atau Mi Release Action, itu bisa lu cari di YouTube. Banyak banget settingan-settingan tutorialnya yang bisa lu pakai untuk PC atau laptop tuh. Gitu cuy. Sebenarnya ada lagi software lain yang mungkin bisa dipakai kayak Bandicam atau lain-lainnya, cuma gua enggak pernah pakai jadi enggak gua rekomendasikan. Itu aja yang gua pakai. Kalau lu punya rekomendasi lain bisa tulis kolom komentar, atau lu mau nanya yang lain juga boleh banget. Segitu ya video kali ini. See you next time brother. Bye bye.